sudah tiba tersisih dari noda luput dari perangkap durjana lepas bebas dari sangkar bahaya. Ho 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 ho, sekarang sudah aman. Tiada ketakutan, masanya sudah tiba tersisih dari noda luput dari perangkap durjana lepas bebas dari sangkar bahaya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Suhaimi Sulaiman. Lagu Manusia yang diperdengarkan tadi dipetik dari filem Bujang Lapuk yang dihasilkan pada 1957. Lagu dicipta seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan lirik oleh S. Sudarmaji. Karya P. Ramlee cukup masyhur bukan sahaja di Malaysia dan Singapura tetapi di seluruh rantau Nusantara. Kita lihat dahulu himpunan cerita dari Arkipelago Melayu dalam Saudara Serumpun kali ini. Himpunan cerita minggu ini, di mana kehebatan syarikat pemula atau startup di Asia Tenggara, bagaimana ianya mampu membawa sinar terang untuk pertumbuhan ekonomi digital di rantau ini. Pulau Bali kaya dengan keindahan tradisi, kita dengar juga cerita penari-penari Jepun maskot Kabupaten Bandung. Dato' Hajah Rosnani Jamil berkongsi susah payah bergelar anak wayang. Kita dengarkan cerita kehebatan wanita berketurunan Minang ini untuk berdiri sama hebat dengan kaum lelaki. Bercerita mengenai anak-anak seni dari zaman Jalan Ampas, kami ingin berkongsi kisah seniwati Dato' Rosnani Jamil. Kita ikuti perjalanan awal anak kampung kelahiran Sungai Geringging di Pariaman, Sumatera Barat dalam wilayah Minangkabau, merantau mencari kehidupan baru lebih bermakna di Singapura hinggalah berjaya memiliki diploma television and film dari London Film School. Dato' Hajah Rosnani Jamil atau nama sebenarnya Rosnani Ludin selesa dengan panggilan Mak Nani bercerita kisah susah senang hidup sebagai anak wayang. Nak tahu lebih lanjut, ikuti temubual eksklusif Haji Nazir Kahar bersama Prima Donna, juga anak wayang Shaw Brothers dan produksi Cathy Chris ketika pelancaran buku autobiografinya baru-baru ini. Suka hati kau lah Hasan. Rokih adalah anak kamu. Dan anak kau juga. Apa, adakah ini sebagai satu janji? Terima kasih, Mas. Saya Mak Bertua, Mak Nani sudi ditemubual oleh saudara serumpun pada petang ini. Mungkin sebagai permulaan, apa yang menyebabkan Mak Nani untuk menulis buku ini? Kerana jarang autobiografi ditulis oleh penulisnya sendiri, punyanya sendiri. Tapi kerana buku ini ditulis oleh Mak Nani sendiri, apa inspirasi awalnya sebagai permulaan? Buku ni memang banyak kawan-kawan yang seangkatan dengan Mak, kehidupan mereka tu menyedihkan. Tapi nak menulis tak reti. Mak nak menuliskan untuk diorang tak kena. Jadi bila diorang semua dah pergi Misra Saloma, Latifah, rakan-rakannya Kasma Buti, semuanya tak pandai menuliskan. Jadi bila mereka tak pandai menulis, tak pandai mengarang. Jadi bila dia pergi tidak ada sesuatu yang boleh ditinggalkan atau akan menjadi bahan yang tak betul. Betul. Ya, jadi Mak bukanlah pelajaran tinggi sangat, tetapi boleh menulis. InsyaAllah sampai ke London menuntut ilmu kan. Jadi Mak rasa kalau Mak boleh buat skrip, kenapa Mak tak boleh buat buku Mak? Okay. Jadi dengan dorongan suami, memang Datuk Jamil Suluk arwah dia memang suka kalau Mak menulis. Dia memang kehidupannya menulis saja gitu kan. Itu kedua. Ketiga, tujuan Mak menulis buku ini adalah penghargaan
apa ni pengarah lelaki dengan perempuan. Ya. Tidak seimbang. Hmm. Jadi bila mak jadi pengarah filem pertama Mawar Merah, gundingan daripada Kini Kanan mengatakan filem ini bukan mak yang arah, walaupun mak dah lulus daripada universiti dalam seri pengarahan daripada skrip dan merangkum semua kan. Tapi kena mak perempuan, orang kata banyaklah wartawan-wartawan yang masih sinis. Bukan Rosdani yang mengarah, Jamil Sulong. Jamil Sulong yang mengarah. Okay. Adakah darah anak Minang itu benar-benar meresapi semangat juang mak dalam bidang perfilman ini? Bukan dalam bidang perfilman, dalam kehidupan. Orang Minang, orang Minang, orang wanita Minang ini mempunyai jiwa yang cekal. Dia sanggup buat apa saja. Walaupun keadaan susah, dia ibarat melawan arus, tapi dia akan. Jadi sekarang apa yang mak tulis ni adalah untuk apa ni, catatan apa ni, anak-anak muda generasi akan datang. Tak semestinya orang wayang saja, orang biasa-biasa ya. Kalau apa ni, kita percaya diri, kita akan apa, berusaha. Yeah. Jangan orang Minang-Minang angin-angin cik ayam. gitu kan. Okay. Nah, jadi kita mesti percaya diri sendiri. Okay. Kita ada wawasan hidup. Dan tengok baca buku mak. Yeah. Cerita mak ni berasal daripada mak. Hmm. Mama, ibu mak ibunya lah seorang yang perempuan yang tawakal. Mm-hmm. Tabah. Dia wanita yang pertama dari kampung Sungai Geringgeng yang melawan adat, melawan serba-serbi, lari daripada Sungai Geringgeng, kan? Bawa merantau anak-anak. Jadi mak base pengalaman ibunya. Pengalaman ibu tu, itulah mak sekarang jadi apa. Yeah. Kalau mak mother tak tahu membaca, tak pernah keluar rumah. Kamu tahu kampung Sungai Geringgeng? Saya tak pernah sampai. Jepun pun tak masuk. Zaman dulu. Semangat melawan dia. Kalau nak pergi ke Sungai Geringgeng tu dari Padang, naik mobil, turun bukit, naik kuda, ada lembah. Menyeberang sungai, naik bukit, jalanlah baru sampai ke Sungai Geringgeng. Luas. Pepatah orang Minang, kalau merantau, orang Minang tu mau hidup ke merantau, merantau tu mesti ada yang dibawa bekal. Kalau mau jadi perampok, mesti belajar ilmu merampok. Kalau mau dibuka restoran, mesti belajar masak. Kalau mau bikin sepatu, mesti yang terbaik. Kan? Itulah pesapa orang Minang. Jangan sini. Jangan apa ni, apa ni, arwah, apa ni, Pak Hamka. Dia bilang, kalau orang Minang merantau, jangan merantau, merantau mesti ada bekalnya. Hilang Minangnya, jadi kerabau. Jadi kalau orang Minang tu mesti orang Minang kabau. Jadi Minang tu mesti dijaga. Kalau tidak, hilang Minang jadi kerbau. itu paham tak bilang? Jadi orang Minang itu dia memang cukup persediaan untuk merantau. Begitulah my mother. Walaupun dia tak ada pelajaran, tak ada apa, tapi dia ada ilmu memasak, ilmu ke apa ni, percaya diri. Kalau orang boleh buat, dia mesti buat. Gitu. Okey. Terima kasih Mak Nani sekali lagi, umurnya 83 tahun tetapi terus sihat. Kita mengharapkan terus beramal dan juga banyak ataupun rehat banyak-banyak, dan terus berjaya dalam kehidupan Mak Nani dan juga cucu dan anak-anaknya, ya Mak Nani. Terima kasih. Apakah berbola hangat di Arkipelago Melayu minggu ini? Kami rakumkan untuk anda. Warga Jakarta bakal menyertai warga metropolitan lain apabila transit aliran masa MRT Jakarta bakal membuka tirai kepada penumpang akhir Mac ini, sekaligus mampu mengurangkan kesesakan bandaraya dengan kepadatan 10 juta penduduk itu.
Infrastruktur MRT itu sebenarnya sudah siap dibina tahun 2018 lagi, tetapi perlu melalui ujian kebakaran, keselamatan dan kecemasan terlebih dahulu. Semua latihan tersebut akan dijalankan antara 27 Februari hingga 11 Mac sebelum pembukaan rasmi operasi. MRT Jakarta melibatkan jajaran sepanjang 15.7 km bagi fasa pertama, hubungkan Lebak Bulus, Jakarta Selatan ke Hotel Indonesia Jakarta Tengah. Fasa kedua pula melibatkan laluan 7.8 km menghubungkan Hotel Indonesia ke Jakarta Barat dan dijangka siap sepenuhnya menjelang 2024. Seramai 28,000 penumpang dijangka menggunakan perkhidmatan ini pada percubaan awam bermula 12 Mac, manakala 65,000 penumpang dijangka menggunakan perkhidmatan itu pada bulan pertama pelancarannya. Mungkin ramai tidak tahu mengenai keindahan semula jadi Brunei. Tetapi tahukah anda, hijauan alam semula jadi Brunei sangat unik sehingga dipilih jadi lokasi bagi drama Korea terbaru, Asada Chronicles. Penggambaran drama sudah pun bermula dengan aktor-aktor utamanya seperti Song Joong Ki sudah pun tiba ke Brunei. Joong Ki dijadual berada di Brunei selama 3 minggu untuk proses penggambaran. Akhbar Borneo Bulletin melaporkan pemilihan Brunei sebagai lokasi penggambaran dibuat selepas pihak produksi amat berpuas hati dengan lanskap semula jadi yang wujud di negara berkenaan yang amat sesuai dengan latar cerita drama ini. Drama ini berkisar tentang kehidupan watak Yun Sum yang dibawakan Joong Ki yang berlatar belakangkan sebuah ketamadunan yang penuh mistik. Drama ini bakal bersiaran pada pertengahan tahun ini di saluran TVN Astro 395. Di Singapura pula, Menteri Negara Kanan Kementerian Perdagangan dan Industrinya, Chee Hong Tat, mempertahankan keputusan untuk mengurangkan kuota pekerja asing ke Republik Berkenaan. Kenyataan itu susulan tindakan beberapa ahli parlimen yang mempersoalkan keputusan mengurangkan kuota pekerja asing bagi sesebuah syarikat. Mereka bimbang langkah itu akan meningkatkan kos operasi syarikat, terutamanya dalam beberapa industri seperti perhotelan, informasi dan komunikasi, makanan, peruncitan dan perkhidmatan profesional. Bagaimanapun, Hong Tat berkata, keputusan itu perlu diambil bagi mengawal kemasukan pekerja asing ke negara kota berkenaan. Katanya, sekiranya tidak dikawal, kemasukan pekerja asing ke Singapura akan menjejaskan peluang pekerjaan kepada warga negaranya dan akan menyebabkan masalah sosiopolitik. Itu tadi perkara yang rancak dibualkan di rantau Asia Tenggara. Segmen kita ini kita nak bercerita mengenai startup atau syarikat permula di ASEAN. Menjelang 2024, lebih 10 unicorn baru akan dihasilkan di rantau Asia Tenggara. Menurut laporan Bain & Company, pertumbuhan pelaburan di rantau ini, urus niaganya, akan berjumlah $70 bilion untuk tempoh 5 tahun akan datang. Kamarul Barin Harun baru-baru ini ke Bali untuk bersama dengan komuniti startup ASEAN. Apa kisah kejayaan mereka, potensi dan apa yang boleh kita raih dan kita pelajari? Jadi bersama saya, Cik Kam. Selamat pulang, Pak. Apa khabar, Pak? Malaysia, okey. Okey, bila kita ke Bali itu banyak inspirasinya, tapi saya rasa yang penting sekarang ini kalau kita tengok community startup di Indonesia, what is right about Indonesia today? Saya berpendapat itu sebab kena Bali itu dipilih kerana ramai orang dari luar pergi ke Bali dan mereka berjaya di Bali. Ramai juga yang migrasi digital, digital nomad yang pergi ke Bali, mereka duduk 2 tahun, ada yang sudah buntu, kemudiannya mengeluarkan semua wang dan hanya duduk di hotel di Bali untuk 2 tahun. Tak nak berfikir apa, katil orang buat, makanan ada dan sebagainya. Dan mereka menghasilkan yang bagus. Cuma sebelum ini, kita tidak nampak sisi Indonesia yang itu, di mana Indonesia adalah negara populasi Islam terbesar, tetapi Bali itu adalah oasis penganut agama Hindu. Dan nilai budaya, kerana Bali ini adalah kesinambungan Majapahit yang kena dengan kita, ya Suhaimi. Ketika Majapahit memerintah Asia Tenggara, Bali dan semenanjung Tanah Melayu berada pada kuasa yang sama. Jadi mereka berjaya jelmakan nilai, falsafah dan juga keseimbangan dunia, duniawi dan individu dan ketenangan itu. Dan ini dijelas, ya, best e-commerce startup. Syarikat e-commerce pemula niaga yang terbaik pada ASEAN Rice Bowl Startup Award adalah Wah Kulina dari Indonesia. Itu tentang makanan. Tetapi Malaysia juga menang 3. Cuma soalnya,
Suami bermula dengan data, saya juga nak memberikan data. Mengikut saudari Liliana, orang kuat MyNef yang jadi penganjur di sebalik Rice Bowl Startup Award, nilai purata syarikat-syarikat pemula niaga suami ini, kita tak nampak itu sangat, hampir 3 juta dolar Amerika. Dan mereka syarikat pemula niaga baru, lebih 100 finalis di Bali. Dan setiap bulan, kalau digabungkan semua syarikat finalis ini, nilai yang mereka, wealth creation yang mereka janakan itu adalah lebih kurang 103, 104 dolar Amerika. Jadi kesannya besar, cuma bagaimana kita nak integrasikannya dalam pasaran sekarang ini dengan polisi dan ekosistem. Jadi kalau kita perhatikan media Indonesia, media Indonesia sentiasa melaporkan, okey, ini startup Indonesia, selalu dibandingkan dengan Singapura yang mungkin dikatakan sebagai Silicon Valley of Southeast Asia dan sebagainya. Jadi bila agaknya mungkin Indonesia itu akan dapat memotong saudara-saudara lain di rumpun Melayu Nusantara ini? Suami meletakkan data dari 2024, tapi ada yang berpendapat sudah sampai pun 10 unicorn itu sekarang ini, dengan 7 atau 8 daripadanya. Presiden Jokowi juga mengeluarkan tweet itu. Indonesia punya, lahir dari Indonesia atau ada hubungan Indonesia. Dan kalau kita melihat, kita ada Grab dulu di Malaysia, tapi biaya niaga dananya di Singapura. Mereka ada Gojek, dan Gojek telah pun melebarkan sayap ke Thailand baru-baru ini dengan nama Get. Di Malaysia itu kita bincang hari lain. Itu yang saya nak tahu. Bagaimana pemikirannya? Ya, Gojek ini pada mulanya ialah membawa orang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tetapi kemudian ia berubah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi apakah yang kalau kita kata pemikiran itu akan lahir dari persekitaran? Jadi apakah persekitaran yang betul di Indonesia yang membuatkan banyak startup yang kita lihat sekarang ini? Kepelbagaian, Bineka Tunggal Ika, itu digabung yalinkan dengan kehebatan jumlah yang besar. Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, mereka kini berjaya menggunakan, kerana kita banyak bercakap ini di Eswarwani kan, suami, tentang hyperlocal, tentang kebangkitan mikro, dan Gojek itu contohnya. Kemudian motosikal di kebanyakan negara di Asia Tenggara, kalau orang luar datang, mereka melihatnya sebagai nuisance ataupun gangguan, kerana mak rempit lah, lumba haram malam-malam dan sebagainya, kematian paling tinggi pun motosikal. Tetapi bila diberi penghak upayaan, di mana orang yang naik motosikal itu boleh menjana kutangan dan terus dalam bulan itu keluarkan diri dan keluarga mereka daripada B40 terkebawah, itu satu penghak upayaan yang besar, dan itu imbangan Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi semasa Cam berada di sana, apakah agaknya startup-startup yang kadang-kadang kalau ada 118 finalis, jadi mana yang menambat hati, yang tertawan dengan mungkin apa yang ditawarkan ataupun idea cetusan, idea baru yang mungkin akan mengubah kehidupan kita secara total? Suami, itu kali pertama saya di Bali. Saya faham kenapa suami pergi, the serial visitor, para wisata yang selalu berkunjung. Tetapi yang menarik hati saya sebenarnya adalah, ada dalam DNA saya juga, Thailand. Thailand memenangi syarikat yang menang dua, tak sempat hat-trick, dia menang dua piala, adalah Refin. Refin ni seorang anak muda, suami tentu suka, saya tak macam hakim, saya cakap taste, tetapi personality yang begitu menarik, cerdik, muda, baik, pandai bercakap dan jujur. Ini dilambangkan menerusi startup pemula niaga bernama Refin ini yang hanya bermula 3 tahun dulu. Jual apa tu? Ketika dia 21, ini saya nak ceritakan dia dulu. Dia di atas dia cakap mudah saja. 3 tahun dahulu, saya dan keluarga saya kehilangan rumah tradisi kami kerana kami tidak berjaya servis the mortgage ataupun membayar hutang bulanan. Dan sejak hari itu, saya berikrar bahawa tidak ada seorang pun di negara Thailand ini harus kehilangan rumah, mengalami trauma seperti ini hanya kerana tak dapat nak bayar pinjaman. Maka dia hack fintech ataupun bank melalui fintech, teknologi kewangan. Dia memberi kesedaran kewangan dan memudahkan kematangan kewangan. Terutamanya dalam refinancing ataupun meletakkan semula biaya pada pinjaman dan hutang. Takat 3 tahun ini,
dia telah berjaya menyusun kembali dan memerdekakan ramai orang di Thailand dengan nilai lebih 300 juta dolar Amerika. Jadi secara keseluruhannya, kalau ada tiga perkara yang boleh startup Malaysia belajar dari apa yang Cam lihat di 4th ASEAN Rice Bowl Startup Awards ni, apakah tiga perkara itu? Yang pertama tiada kena mengena dengan wang, semangat kekeluargaan yang ada. Kita pun ada pergi anugerah, saya pergi ke Singapura baru-baru ini. Tetapi bezanya adalah di Bali ini, di Rice Bowl Startup Awards ini, persaingan itu tidak terasa persaingan korporat. Okay. Ia lebih pada networking, kerjasama bagaikan satu keluarga. Dan itu cukup-cukup hebat kerana saya sendiri pun diajak untuk bertemu bual dalam sesi networking. Di mana mereka boleh terus dan cepat. Oh, terus saja balik lini kita buat ini. Dan saya rasa kepatasan itu, semangat kejujuran itu tidak dapat disaingi oleh syarikat korporat, satu. Yang kedua, penghak upayaan. Anak-anak muda yang naik ke atas pentas itu semuanya ada cerita yang mereka mau betulkan apa yang lembap, yang salah, yang robek pada sistem yang kita ada. Tetapi sistem yang kita gunakan untuk betulkan itulah yang menghalang mereka. Tapi mereka masih cari jalan. Bayangkan kalau kita boleh bekerjasama. Yang ketiga, wang bukanlah penghalang suami, kerana kebanyakan yang keluar di sana, ya sekarang mereka mencari wang, tapi dapat atau tidak seed funding itu, bootstrap istilah itulah yang memberikan mereka kekuatan. Baiklah, Kamarudin Harun, saya telah mendapat inspirasi. Mungkin kita boleh... Saya ceritakan kepada mereka apa yang saudara suami lakukan di Melaka. Tak apa, itu kita bercerita semasa kita berdiriak. Nanti kita berdiriak sebentar, kita akan kembali selepas pesanan-pesanan ini. Pulau Dewata Bali bukan hanya terkenal kerana keindahannya, tetapi kerana keunikan budaya dan tradisinya. Kita pelajari dan fahami salah satu tarian tradisi di Bali, iaitu Tari Sekar Jepun Maskot Kabupaten Badung. Perkenalan kami dari Sanggar Winantara Koi Art yang beralamat di Jalan Pogading 6 Cimbaran, Bali, Indonesia. Kami tadi menampilkan tari Sekar Jepun, adalah tari maskot Badung. Tari Sekar Jepun itu menceritakan tentang maskot dari kota Badung, yaitu bunga Kamboja atau di Bali disebut bunga Jepun. Itu karena wanginya yang semerbak dan dipakai untuk upacara di Bali, jadi diambil menjadi tari maskot untuk kota Badung. Kalau ingin mempelajari langsung adat, maksudnya tarian dari Bali, yang pertama mungkin kemauan dulu ya, kemauan, lalu keinginan. Setelah itu baru kita bisa langsung terjun ke latihan. Seperti itu mungkin spesifiknya bisa langsung latihan di sanggar atau mungkin kita bikin apa namanya seperti kelas untuk latihan langsung sama pembina kita, pembimbing kita. Kita emang dari dididik dari proses kehamilan, itu talent. Itu talent satu, orang Bali itu pasti punya itu talent. Nah, yang kedua, perkembangan dari seni itu dari sanggar-sanggar. Ada di Banjar, di sekolah, dan di Bali pun sudah banyak namanya sekolah seni. Khususnya dari SMA, namanya SMKI, yang beralamat di Batu Bulan, Gianyar, terus ISI Denpasar, yang beralamat di Denpasar itu penjurusan memang keseni gitu. Untuk melihat perkembangan itu memang dari kecil, dari baby ya anggap gitu, udah diperkenalkan gitu. Kalau udah ada basic talent itu lebih gampang lagi kita udah. Tapi satu kemauan untuk belajar. Di perkuliahan itu kan kita kan karena sudah mata pelajarannya, mata kuliahnya seperti keseni, jadi kalau sebagai kita tuh seni itu udah mendalam di menjiwai jadi sendiri, mau berapa jam pun nggak masalah gitu. Tidak masalah untuk kita karena kita menjalaninya dengan senang. Kalau untuk praktis memang itu ada beda-beda level. Kalau basic itu lebih panjang ya, antara 1 jam 2 jam untuk basic itu, untuk praktisnya beda lagi gitu.
Itu menurut jenjang prakteknya. Suatu kebanggaan bagi kita yang sudah sampai ke tahap luar luar negara untuk memperkenalkan tari ini. Kebanggaan dari kita tuh kita bisa memperkenalkan secara langsung Bali itu seperti apa. Selain kita dapat hobi kita menari, jadi kita juga bisa membanggakan Bali ini, kebudayaan Bali ini. Sekian saja Saudara Serumpun minggu ini. Kita akhiri Saudara Serumpun minggu ini dengan persembahan daripada sekumpulan wartawan yang sungguh suka dunia seni. Masanya sudah tiba, tersisih dari noda, luput dari perangkap durjana, lepas bebas dari sangkar bahaya. Sekarang sudah aman. Hidup tiada ketakutan. Masanya sudah tiba, tersisih dari noda, luput dari perangkap durjana, lepas bebas dari sangkar bahaya.